aduh pendak sarang saya, aduh si dada gelis, kumaha tuh dah di bully. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Peles Laran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Wah, wah, wah. Aduh, yang lagi ditemani di lokasi syuting tentunya bahagia banget, bukan? Ya, bahagia banget. Lakukan live. Live Babang Bilar. Presiden Anjay lagi live. Hey, Anjay. Anjay, keringetan banget Anjay. Ini ya, Dede Lesti, lihatlah betapa serunya, betapa bahagianya dia bisa langsung akrab dengan sahabat syuting ya, Bila, yakni sahabat-sahabat pemain sinetron dari Cinta nih. Kita lihatlah betapa serunya keseruan antara si Dede Lesti dengan Raya. Dan tentu tak hanya dengan Raya, karena banyak momen yang tidak diabadikan di antara mereka semua. Hal ini menandakan bahwa Dede dan Bilar udah go public. Mereka udah tak sungkan-sungkan lagi mempublikasikan identitas diri mereka sebagai pasangan kekasih. Ya, walau tak ada kata dan ucapan ke arah sana, tapi jelas Bilar pun pernah mengatakan bahwa nilailah dari kedekatan mereka, dari kegemoyan mereka. Jadi tak harus yang namanya cinta harus nembak, cinta harus gini, tapi dari kegemoyan, dari keuangan, dari keromantisan, mereka itu menggambarkan hubungan yang serius. Apalagi si Dede ikut mendukung karir Kak Bilar dengan ikut memberikan support, ikut langsung barengi Kak Bilar ke lokasi syuting Cinta Nikita. Ya, gimana kalian ketika melihat si Dede ya yang begitu akrab dengan Raya? Tentu tak hanya dengan Raya, cuman banyak yang tak terpublish. Kedekatan Dede ini mengatakan, menjawab pernyataan beberapa orang bahwa memang Dede itu benar-benar humble banget, mudah berbaur. Pantas saja si kakak Bilar langsung jatuh cinta, jatuh hati pada si Dede Lesti ini. Lalu kira-kira bagaimana guys mood kalian ketika kalian melihat kegemoyan, keuangan mereka berdua dan si Dede yang akrab langsung dengan para teman main sinetronnya si Kak Bilar? Ya, tentu ini adalah tanda-tanda mereka semakin memantaskan diri, terutama Bilar yang sudah memantaskan diri untuk bersanding dengan Dede Lesti. Sudah gak gengsi, udah mengakui kebersamaan di depan teman-temannya. Oke, itu saja. Silakan kalian komentar, like tentunya, subscribe bagi yang masih belum, agar kegemoyan kabar terbaru tentang Lesti dan Bilar bisa segera kalian update. Dan jangan lupa share ke teman, sahabat, kawan, pacar, pasangan kalian, apa entah namanya, agar mereka juga ikut merasakan kegemoyan hubungan Lesti dan Bilar ini. Oke, saya doakan kalian selalu berbahagia, diberikan kesehatan, dan dijauhkan dari mala bahaya. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.